Ada pepatah mengatakan bahwa keluarga merupakan harta yang paling berharga dalam hidup kita, karena tidak ada yang begitu peduli dengan kita melebihi anggota keluarga. Keluarga Zionacana. Poligami memungkinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri, namun ternyata di India ada seorang pria yang menikahi 39 istri. Dia ini adalah Zionacana yang kini berusia 75 tahun. Zionacana tinggal di pegunungan Baktuang, negara bagian Mizoram di India, tepatnya sebelah perbatasan dengan Bangladesh dan Myanmar. Zionacana memiliki 39 istri, 94 anak, 14 mertua, dan 33 cucu. Total dia ini memiliki 181 anggota keluarga. Uniknya, semua anggota keluarganya ini tinggal di satu atap yang sama, di mana istri pertama Ziona saat ini berusia 80 tahun, sementara istri termudanya berusia 36 tahun. Ziona bebas tinggal di kamar istri manapun, meski dia ini memiliki kamar sendiri, sementara istrinya tinggal di kamar yang terpisah. Meskipun memiliki banyak istri, hidupnya ini cukup bahagia dan tidak ada persaingan antara istri dan anaknya, dan semua istrinya ini secara sukarela menikahinya. Untuk menjaga keluarganya ini tetap akur, Zionacana menetapkan aturan disiplin yang ketat dan diatur oleh istri pertamanya yang bernama Zatiangi, seperti giliran memasak, membersihkan, mencuci, hingga menjaga anak. Keluarga Lia dan Aru. Mungkin banyak yang menganggap bahwa pasangan vampir dalam film Twilight hanyalah fiksi belaka dan tidak nyata. Namun kenyataannya, pasangan vampir benar-benar ada di kehidupan nyata. Pasangan vampir ini bernama Aru Draven dan Lia Benninghoff. Mereka memiliki kebiasaan yang nyeleneh, yakni ritual saling minum darah dari satu sama lain sekitar 4 kali seminggu. Selain minum darah satu sama lain, Lia dan Aru ini juga meminum darah babi yang dibeli di rumah pemotongan hewan. Jika tidak meminum darah, mereka ini akan tiba-tiba mulai merasa lemah dan pusing, namun setelah minum, tubuh mereka akan terasa berenergi. Aro yang berasal dari Rumania ini mengaku merupakan keturunan dari vampir, dan hal itulah yang membuat Lia percaya kalau Aro ini adalah orang yang selama ini dia cari-cari. Tidaknya itu, saat menikah pun mereka ini saling menghisap darah. Sang istri mengakui bahwa pengalaman saling berbagi darah adalah hal yang sangat intim. Keluarga Ulas. Keluarga Grisan Ulas adalah keluarga yang paling unik, dan saking uniknya menyedot perhatian para ilmuwan hingga dibuatkan film dokumenter khusus. Keluarga Ulas ini merupakan keluarga yang berjalan dengan 4 kaki, dan keluarga Ulas ini berasal dari suku Kurdi dengan beranggotakan 19 anak. Dari 19 anak tersebut, 5 diantaranya berjalan dan berlari dengan cara merangkak seperti beruang. Menurut sang ibu, kelima anaknya itu sudah berjalan 4 kaki dari kecil, dan anak-anaknya yang merangkak tersebut ternyata mengalami sedikit gangguan kognitif. Fenomena aneh ini membuat para ilmuwan menduga bahwa kelainan tersebut adalah semacam kebangkitan sifat yang hilang selama evolusi manusia. Namun penelitian lanjutan justru mengungkap bahwa gangguan ini disebabkan oleh mutasi genetik pada kromosom 17 dan akhirnya mempengaruhi otak kecil. Keluarga Bannon. Ibu yang bernama Linda Bannon dan anak laki-lakinya yang bernama Timmy dari Chicago ini, sejak lahir mereka tidak mempunyai kedua tangan, dan hal itu disebut sebagai sindrom Holt Oram. Walaupun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka tidak menyerah sedikit pun, dan meski Linda ini bisa memperoleh tangan palsu, namun Linda ini menolaknya karena dia ini merasa bukan dirinya. Seperti ibunya, Timmy yang tidak mempunyai tangan ini selalu diajari sejak kecil oleh Linda untuk dapat mandiri agar tidak membebani orang lain meski mereka ini difabel. Linda memberi contoh pada Timmy bagaimana melakukan banyak tugas dengan kakinya, dan untungnya anaknya ini bisa melakukannya lebih baik. Keluarga Ireneu Cruz. Pasangan suami istri asal Brasil ini memiliki 13 putra dari hasil pernikahan mereka dan membuat viral di medsos beberapa waktu lalu. Pasangan ini membuat viral netizen lantaran memberikan nama sang anak dari pesepak bola papan atas dunia. Tidak hanya itu saja, mereka ini juga berjanji akan terus berusaha untuk mendapatkan seorang putri. Jika mereka sudah melahirkan seorang putri, maka mereka berjanji tidak akan memiliki anak lagi. Dan karena sang suami sangat menyukai sepak bola, maka semua anaknya diberi nama pesepak bola tersohor di dunia.
Nama semua putranya berawalan R semua, mulai dari Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Robinho, dan lain sebagainya. Keluarga Kulkarni. Sebuah keluarga dari India memiliki keunikan yang membuat mereka percaya diri bisa menjadi keluarga tertinggi di dunia. Sang suami memiliki tinggi 2 meter 17 cm dan istrinya Sanjot tingginya 189,4 cm, sedangkan anak perempuan mereka yaitu Mugra tingginya 185 cm, sedangkan Sanya yaitu 193 cm. Dikarenakan tinggi keluarga ini di atas rata-rata, maka otomatis rumah mereka telah diadaptasi menyesuaikan tinggi dari mereka. Keluarga ini juga sering memesan sepatu online dari Eropa, dan mereka lebih memilih untuk naik skuter daripada transportasi umum karena lebih mudah.